Silakan kembali ke kediamannya masing-masing. Kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk kembali ke rumahnya masing-masing, tidak mengganggu ketertiban umum. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Sebelah kanan silakan, bapak pun silakan. Ini mengeluarkan diri ya. Saya Oris Alfian sedang berada di Jalan Wahid Hasyim. Di sini memang para massa dari reuni 212 ini dipaksa mundur oleh kepolisian untuk memburkan diri karena adanya aksi ini mengganggu ketertiban dari dua jalan di Jalan Wahid Hasyim. Saat ini polisi juga sedang membubarkan dan berjalan dengan tertib sehingga tidak terjadi kericuhan ataupun itu. Masa reuni 212 dipaksa untuk meninggalkan Jalan Wahid Hasyim dan mereka saat ini sedang menuju ke arah Tanah Abang. Jadi dua jalur saat ini memang menuju ke jalan ke Tanah Abang. Belum diketahui nantinya akan berpindah kemana dari masa ini. Polisi mengimbau untuk para masa untuk membubarkan diri dan kembali ke kendaraan masing-masing untuk meninggalkan Jalan Wahid Hasyim. Polisi kita.
sebelumnya aksi 212 ini, para reuni masa 212 ini melakukan orasi di Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat dengan menutup kedua jalur jalan, baik dari arah Sarinah menuju Tanah Abang maupun dari Tanah Abang menuju Sarinah. Aksi tersebutlah yang membuat para pengendara jalan itu terhalangi aksesnya untuk melintas dan membuat para petugas gabungan dari kepolisian maupun TNI itu membuarkan massa yang ada di sini. Saat ini massa mengarah ke Tanah Abang, yang juga diketahui Tanah Abang merupakan pasar terbesar se-Asia Tenggara, dan ini juga bakal bertemu dengan masyarakat umum. Masa reuni 212 yang sebelumnya berkumpul di Jalan Kebon Sirih tersebut juga dibubarkan oleh kepolisian sehingga mereka ke arah ke Jalan Wahid Hasyim. Dan saat ini di Wahid Hasyim juga petugas dari kepolisian maupun TNI juga membubarkan masa dari reuni 212 ini. Selama perjalanan juga mereka terus menggaung-gaungkan takbir maupun sholawat yang dipimpin oleh di mobil komando. Dari mobil komando itu mengimbau untuk para peserta aksi untuk membubarkan diri secara tertib. Jadi mereka satu komando. Sehingga saat ini para massa juga sudah mulai meninggalkan Jalan Wahid Hasyim dan diimbau untuk kembali ke rumah dengan tertib. Dalam orasinya juga di mobil komando juga berterima kasih kepada kepolisian maupun dari petugas TNI yang sudah
dari tadi. Untuk tidak mengikuti hukum pemandu, tapi tidak mengikuti.